Maya pun nak tentang aku marah dia. Kan? Tunggu depan masjid. Kau ingat dia nak pukul aku. Kan? Tengok muka tuan-tuan, masya-Allah. Muka tukang pukul tuan-tuan. Masya-Allah. Kita keluar-keluar masjid. Keluar-keluar masjid dia dah cekak pinggang ni. Keluar-keluar masjid tuan-tuan. Kita pun turun. Turun-turun. Dia terus peluk saya tuan-tuan. Dia menangis kat bahu saya. Tangan ni dengan apa? Rantai tuan-tuan. Rantai-rantai. Anda ha? Apa panggil? Ha, bengge-bengge. Ha, apa? Bengge-bengge. Aku dengar ingat toya. Sekarang Pak Imam mau pakai ni. Oh, Pak Imam. Pak Imam macam Samsing. Oh. Bilal, Bilal pakai Bilal. Bodoh ni Bilal. Azan pakai bengge. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gelang ni. Tahun 80 pakai gelang ni kaki pukul tarik kereta ya tuan. Sekarang Pak Bilal azan, orang tak datang. Pak Bilal Samsing mana nak datang? Itu azan sekarang pun tak deruh. Dia azan tu sebab elang. Itu orang tak datang semayang. Orang dulu azan, orang datang sebab ikhlasun billah. Cuba tak dapat elang tengok marah. Saya bukan kena elang ustaz. Cuba tak bagi 3 bulan tengok marah. Dia nak azan tak? Azan slow meh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 bulan elang tak dapat. Semua pasal duit sekarang ni. Tak ada duit, tak boleh jadi. Ramai orang Tuhan kan duit. Hatta ustaz pun mengajak sebab duit. Berapa sejam ustaz? 500. Hak tu biasa. Kalau sejam, terlebih waktu tambah RM50 lagi. Bodoh punya ustaz. 500 dah, oh. 5,000 minta, oh. Campur dengan duit kapal terbang dia sekali. Hotel pun kita kena bayar. Bodoh dia. Mengaji Quran pun kena bayar. Dulu kita ayam jantan dan seko. Masa saya mengaji dulu tuan-tuan, saya bagi ayam jantan kat Tok Guru Quran. Sekarang tuan-tuan bagi ayam tengok. Orang mengajar Quran, kita bagi ayam seko, dia nak mengajar tak? Dia tak mengajar lah tuan-tuan. Kalau anak kita pergi rumah dia, RM40. Kalau dia pergi rumah kita, jadi RM80. Dia ceh duit minyak. Bodoh. Tak yakin ke dengan Quran? Tak yakin? Baik. Saya sentuh sikit sebelum saya nak berhenti ni. Malam ni antara malam yang banyak aku keluar perkataan bodoh. Sejarah. Ya ke tuan-tuan? Ya ke duit ni segala-galanya? Orang kerja, orang gila. Ada duit tak? Makan tak? Orang sakit dekat hospital. Ada duit tak? Makan tak? Dapat duit tak? Dapat kerja apa? Baring je. Semayang tidak? Bodoh punya orang tua. Buah dah 1 kilo makan tau. Buah, buah, buah. Buah apple, buah limau. 1 kilo lah. Sembayang tak? Mati dalam keadaan macam tu. Mati dalam keadaan meninggalkan semayang. Dia tak semayang. Dia tak teringat pun nak semayang. Tapi anak dia tanya, Pak, nak apple lagi tak? InsyaAllah. Tak kerja? Dapat duit juga? Orang balik bagi RM10. Orang balik bagi RM50.
tak kerja. Siapa kata? Tak. Ni orang tua-tua pencen ni. Mana ada kerja ni? Tiap-tiap bulan dapat duit ni. Dia tak kerja. Masuk duit. Tahu tiap-tiap bulan, cucuk. Tengok dah masuk ke belum. Dulu masa kerja, mana boleh pergi umrah? Dah pencen, baru pergi umrah. Jadi berkatnya, lepas pencen ke? Sebelum pencen? Sebelum pencen berkat. Sebelum pencen tak boleh pergi umrah, tak boleh pergi haji. Dah pencen baru dapat. Maka berkatnya lepas pencen. Sebab sebelum pencen, pembohong. Kerja bohong. Pindah, tulis 600 kilo, dia ceh 800. Gaji haram. Tak sakit, dia pergi ambil MC, beli 3 hari RM25. Gaji haram. Besok engkau dengan doktor-doktor masuk neraka. Orang suruh masuk pukul 8, dia masuk pukul 10. Orang suruh balik pukul 5, dia balik pukul 2. Haram tak haram? Haram. Ni yang kita buat ni. Yang kita buat. Ni yang kita buat ni. Orang tu yang dah pencin ni, yang tu yang hampa buat dulu-dulu. Tu dosa dulu. Ingat tu. Allah tak akan lupa. Malaikat tak akan lupa pada suratan amalan kita. Tercatat pada suratan amalan. Tercatat tuan-tuan. Pada suratan amalan. Kita membohong dulu masa kita kerja tuan-tuan. Ini dosa kita. Lepas itu kita suruh taubat. Suruh taubat. Suruh taubat. Suruh taubat. Suruh taubat. Hidup tidak berkat. Ini kesan daripada dosa. Dan yang terakhir sekali, saya nak berhenti dah. Maka orang yang berdosa, yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena penyakit ghaflah.